Unjuk rasa yang digelar puluhan pencari suaka asal Timur Tengah di depan kantor perwakilan PBB UNHCR Senin pagi tadi dibubarkan paksa polisi. Seorang pria yang mengaku perwakilan massa ditahan polisi. Unjuk rasa menuntut diberikannya tempat suaka baru yang digelar puluhan pencari suaka asal Timur Tengah di depan kantor perwakilan PBB UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi dibubarkan paksa polisi. Seorang pria yang mengaku perwakilan massa ditahan polisi. Berikutnya sejumlah rekannya juga ikut ditahan. Meski polisi mengimbau massa tidak menggelar aksi, mereka tetap berorasi sambil membentangkan poster dan spanduk. Polisi melakukan pembubaran paksa karena unjuk rasa itu tidak mengantongi izin dan melanggar aturan PPKM level 3. Massa mendesak UNHCR segera mencarikan negara suaka baru agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan normal. Mereka mengaku hampir 10 tahun berada di Jakarta tetapi belum juga mendapatkan perhatian dari UNHCR. So this is the UNHCR officer. We come in here for many times. They is not never solve our problem and they will never do anything for us. So we are not coming here to against the rule of Indonesia or against the government or against anyone in here. Gagal menyuarakan aspirasi, massa menggelar long march hingga ke tempat pengungsian sementara di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Galih Putra, Jakarta.